What's up guys, welcome back with me, Andy. And we are here. Udah, oh. Jadi kita sebenarnya dari tadi ngurusin mobil ini. Ngurusin BMW Z3. BMW Z3. Ini jadi ceritanya udah lama gak dipake, diam di sini. Udah lama banget sih, kira-kira berapa lama kan? Pokoknya gue semenjak pertama kali main sama Alvin, mobil ini sudah tidak dipakai. Sudah ngelaprak. Udah didiemin lah istilahnya, udah gak dipakai. Udah didiemin, jadi ya sebagian terlupakan. Jadi mungkin sekitar berapa tahun yang lalu ya? 9-10 tahun yang lalu. 9-10 tahun yang lalu mobil ini diem. Cuman gak tahu sih, atau pernah dipakai lagi atau gimana. Pernah nyala doang atau gimana, gue gak tahu juga. Yang pasti setahu gue ini udah gak nyala, udah lama. Gitu. Terus tadi rencananya kita pengen diapain sih? Tadi rencananya sih mau diganti pelek juga ring 19. Pelek apa, merek apa, nanti pit. Nanti pokoknya kalian akan tahu sendiri. Stay tune terus makanya di channel kita. Pokoknya kita mau buat penasaran. Pokoknya ini menjawab tantangan Diki lah. Si Alvin mau jawab tantangan Diki pakai mobil ini. Intinya itu. Nah, tadi mau ganti peleknya, terus mau di jumper ya? Mau di jumper akhirnya ternyata ada trouble di pengapiannya, jadi tetap masih belum bisa nyala guys. Jadi bukan dari akhirnya, ternyata itu mungkin dari businya. Terus pelek juga kenapa nih, nggak jadi diganti ya? Karena itu dia, balik lagi. Kalau Eropa itu kan ada salah satu kunci khusus ya untuk ngebuka pelek itu. Nah, ternyata lupa deh naruhnya di mana. Karena mobil ini udah lama juga, jadi kita sampai lupa. Sampai lupa naruhnya di mana, Van ya? Yang punyanya sendiri lupa. Yang punya sendiri lupa. Nyimpennya di mana? Jadi kan ini kan PCD 5, jadi 4-nya sih normal ya? Betul. 4-nya normal, cuma satu yang belang. Sebenarnya itu bagus sih buat mencegah pencurian. Cuman kalau giliran kondisi begini Repotin. Waktu tadi di akinya di jumper gimana tuh? Sempat nyala sih untuk speedometer, apa lampu-lampu sih masih bagus, cuma kurang jer. Oh, jadi sempat indikator-indikator nyala, lampu nyala, apa nyala, wiper pun tadi nyala, makanya bekasnya begitu. Iya. Yeah. Wiper nyala, cuman mesinnya nggak mau ngangkat. Mungkin kalian ada yang tahu kenapa, bisa komentar juga di bawah bantu kita. Kalau kita berdasarkan mekanik sih bilangnya busi ya, pengapian, pokoknya di bagian pengapian ini ada masalah. Bensin juga berarti dari hampir 10 tahun yang lalu, berarti bensin ini pasti istilahnya apa, udah kadaluarsa kali ya? Kadaluarsa, expired. Bensinnya udah expired gitu. Jadi ini kita mau bawa ke Earth. Kita mau beresin mobil ini. Mau dibawa ke Earth. Dengan cara di? Ditarik. Jadi mobilnya mau ditarik ke Earth. Gimana perjalanannya? Kita hati-hati bawa ini juga sih. Pokoknya ikutin terus. Ini kita mau bawa ke Earth. Ya. Gila. Tuh. Dia nyetir mobil ini. Di dalam sini adalah. Ya. Gua ngesut-ngesut aja nanti. Pokoknya ikutin terus ya guys ya. Nanti pokoknya kita siapin videonya buat di perjalanannya. Buat nanti sampai ke Earth. Ikutin terus, pokoknya udah sampai Earth, kita jalan. Jemput lagi. Siap. Oke, stay tune. Ya, ini dia nyetir. Halo. Gimana nyetirnya? Mantap. Ya, jadi mau isi angin dulu ya? Karena tadi nggak bisa ditukar bannya, jadi kita tetap pakai pelek ini. Dan di dalam juga nggak ada udara sama sekali. Kaca nggak bisa dibuka ya? Bisa. Suara kato. Wah. Nah. Jadi kempesnya parah banget. Kempes parah, jadi ini si angin dulu.
empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Nah, kita sudah sampai di Teja Berlian. Jadi kalian, bagi kalian orang Cirebon yang mau belanja barang-barang Mitsubishi, beli mobil, bisa ke Teja Berlian. Yuk, dadah. Jadi kalian yang mau beli mobil Mitsubishi, bisa belanja di Mitsubishi Teja Berlian. Sampai di Earth. Jadi gimana kesannya bawa mobil diderek begitu? Sama 40 menit ya tadi mungkin perjalanan. Kurang lebih 1,5 jam. Enggak nyampe. Ya 1 jam lah, dikurangin diskon lah. Diskon dari Mundu ke bypass 1 jam lebih 2 detik. Rasanya gimana? Rasanya campur aduk. Panas kok. Rasa serunya, panasnya, senengnya dan pengalaman. Pengalaman itu sangat berharga, Bro. Mantap. Ya, akhirnya nyampe di bengkel. Ini mobil salah satu leader nih, BMW Z3. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Ya, jadi mobil udah nyampe di bengkel. Hey, Mike. Ya, akhirnya Alvin menjawab tantangan saya kemarin. Ya, seperti yang sudah saya bicarakan tadi, ini mobil untuk menjawab tantangan Diki. Si botak itu lagi dicuci. Kira ini dicuci dulu karena kotor banget. Jadi gimana, Vin? Ini mobil yang buat jawab tantangannya dikit ya waktu itu?